على مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata Na'udzubillah dhalal ada pilihan Baik laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman, kalau sudah ada sebuah keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka mau cari pilihan lain, nggak ada. Terus, apa yang harus dilakukan? Dengarin, laksanakan. Itu Allah dan Rasul-Nya. Nggak perlu diskusi lagi, nggak perlu banyak tanya yang ada, kerjain laksanakan. kadang -kadang kita mendapati kawan kita, kerabat kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, kita katakan afwan mas, afwan de, afwan orang tua minta maaf. Ini haram loh, nggak boleh kayak gini. Haram-haram gimana? Ini loh katanya Allah kayak gitu. Wa, al wa al riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh nggak kayak gitu. Penafsirannya nggak kayak gitu. Dia cari penafsiran yang sesuai dengan keinginannya. Dia hanya mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Dia buang perintah-perintah Allah. Dia hantamkan ke tembok. Karena bertentangan dengan keinginannya. Dengan nafsu dan syahwatnya. Atau kadang-kala -kadang ada orang yang kalau dikasih tahu sebuah perintah Allah dan rasulnya, dia tanya, "Kenapa kok disuruh kayak gitu sih? Kenapa? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Apa manfaat buat kita?" Loh, engkau itu disuruh pernah melihat seorang prajurit yang tanya kepada komandannya, "Kenapa kok saya yang disuruh?" Kenapa saya kok disuruh itu? Apa tujuannya? Yang ada prajurit itu sami. Nah,